Sejumlah bantuan ini disalurkan oleh tokoh masyarakat Babakan Losari, Bablos, yang juga mantan KU setempat Tarsono Kamis siang. Bantuan berupa mie instan dan air kemasan itu diberikan pada warga terdampak banjir di desa Babakan Losari. Setidaknya 200 paket bantuan disebar di setiap blok yang terkena luapan banjir. Meski saat ini air berangsur surut, namun bantuan masih diperlukan terlebih bagi warga yang belum bisa pergi bekerja akibat musibah ini. Tarsono berharap meskipun hanya sedikit bantuan bisa meringankan beban masyarakat. Ia pun berterima kasih pada donatur yakni dari pihak Perum Pabedilan Amanah yang tengah mengembangkan perumahan di desanya. Alhamdulillah sudah disalurkan kepada warga kami, terutama warga desa Babakan Losari yang terdampak banjir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Perum yang telah memberikan bantuannya. Rumah yang terdampak di Babakan Losari di kami itu, khususnya di Blok Liwon itu hampir ada 100 rumah. 100 rumah? Iya. Sementara bantuan lain pun masih sangat dibutuhkan masyarakat karena hingga saat ini warga masih dihantui kekhawatiran datangnya banjir susulan. Wahyu Bisana, RCTV, Cirebon.